Skor sementara 3-0 untuk keunggulan SMA 5 atas lawannya SMA 12. Jam berapa lapan besar Alex Napi Tupulu? Ini kita udah masuk ke pertandingan babak lapan besar ya Alex. Dan kali ini pertandingan antara SMA 5 melawan SMA 12. Thank you.
SMA 20 kapan main min? Kita tunggu saja ya. SMA 20 hari ini bakal main juga. Dan masuk 8 besar. Nge-like terus, sabar ya Besti. Kalau enggak mau nge-like, ayo dong ke sini, ke GOR. Kita meriahkan suasana tribun pertandingan. Info IG, IG kita bisa di follow di tribunbatam.com dan Tribun.io dan juga yang menyelenggarakan acara ini yaitu Universitas Terbuka Batam @utbatam, bisa di follow ya teman-teman semuanya, terutama ini nih yang minta info IG Indo Pro Track, nontonnya bareng MC maunya. Ya udah, Mimin lagi di tribun venue ini, lagi nonton bareng sama yang lain. Skaju main lagi ya nanti. Skaju akan main di babak 8 besar. Jadi stay tune aja untuk hari ini di pertandingan futsal UT Batam. Min, kasih semangat buat nomor 16 dari Smanli. Semangat untuk nomor punggung 6 ya. Semangat untuk pertandingannya, semoga kamu bisa menang dan masuk ke babak selanjutnya. Fighting untuk Smanli. Spill komentatornya. Komentator gak bisa di spill-spill ya. Bukan lagi endorse dong ini. Kita lagi pertandingan futsal, oke? Mimin semangat, jangan lupa minum. Iya, makasih udah diingetin. Duh, user perhatian banget sih. Yang skor 10-1 itu siapa ya? Gak ada tuh yang skornya 10-1. Skor sementara yaitu 3 dari SMA 5 dan 1 dari SMA 12. Skor sementara yaitu 3-1.
Skaju lawan STM ya. Kita tunggu saja Skaju melawan siapa. Yang penting pemain kalian itu menang. Melawan siapanya tidak penting. Kalau kalian solid dan semangat pasti akan menang. Dukung terus pemain kalian untuk masuk ke babak final. Muhammad Rizal, prediksi Min sekolah mana yang menang? Aduh, Mimin bukan Cenayang ya yang bisa memprediksi siapa yang akan menang ini. Makanya stay tune aja, kita nonton bareng-bareng siapa yang akan bakal menang dan membawa hadiah puluhan juta dari Universitas Terbuka Batam. Dimenangkan oleh SMA 5 dengan skor 4-1. Nastu Manggung jam 4, oke baik Husky, kutunggulah. Oke, skor pertandingan telah usai dan dimenangkan oleh SMA 5 dengan skor 4. Oke. Dari 20 main kap 1 kapan SMA main? 12. Info Dupul. Kapan ya, ayo kapan ya, pokoknya habis ini ada dari SMA 1 Tanjung Pinang akan menghadapi SMA 25, Dupul, oke. Duli, maaf. Dupul masih nanti ya. Maaf, habis ini ada Dulim menghadapi SMA 1 Tanjung Pinang.
Mimin dapat salam dari Tanjung Pinang, Batu 9. Assalamualaikum dari user. Semangat selalu ya dari Tanjung Pinang, Batu 9. Skaju Skanega udah main bang, udah dari tadi ya guys. Jam berapa main Skaju kak? Belum bisa dikira-kira ya kak, ya bang. Ini nanti masih ada SMA 1 Tanjung Pinang versus SMA 25, masih ada SMA 20 sama SMA 16. Berarti pertandingan terakhir lah Skaju versus SMK 1. Ada SMP juga yang main? Enggak ada. Sekolah mana sekarang Min? Ada SMA 1 Tanjung Pinang versus SMA Dulim. Iya, Aditya Marwanda Semansa versus SMA Dulim ya Min, iya. Ini bagi pemirsa ataupun tribuners ataupun pecinta sepak bola yang lagi nonton, cinta futsal ya, mohon maaf, yang lagi nonton di Tanjung Pinang, di Bintan, Batam, Anambas, dan lainnya di Kepulauan Riau, bisa ya kirim-kirim salam. Dulim semangat, ya Dulim semangat nih. Pendukungnya SMA 25 nih. Konco ngumpul ofisial. Lah Mimin dari SMK atau SMA mana nih Min kamunya? Ih kamu nanya. Oke, di layar kaca pemirsa nih. SMA 25 mengenakan kostum berwarna hijau. Hijaunya seperti hijau Persebaya ya. Terus yang dari SMA 1 Tanjung Pinang mengenakan kostum berwarna Tosca ya, Yasyah ya ini. Iya, warna Tosca dan dengan gradasi putih. Ayo Dulim, salam dari Semandelion. Salam buat Mimin. Ya, salam balik Muhammad Joy Geovani Estrada. Salam buat Miminnya. Weli Eka Nura, iya salam balik. Hengki Kristiawan, kirim salam ke Temenggung. Bang Hengkinya kapan ke Temenggung? Mimin laki apa cewek? Kayak mana ini balesnya? Mimin cowok loh. Mimin bisa berubah jenis kelamin. Serem Miminnya. Maunya cewek bisa, ya cowok juga bisa. Suka hati kamu. Mimin pada nanya, Mimin cowok apa cewek? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya? Hah? Kamu tidak mendengar suara kami. Kamu nanya. Konco ngumpul ofisial aku asli Jawa, Min. Masya Allah, wong Jawa toh. Piye kabare? Piye kabare, Rek?
Mayan, ada hiburan Min, makasih udah live streaming kan ya Min. Iya dong. Salam buat Ibu Mimin ya. Aduh, bapakku enggak ya. Muhammad Taufik Hidayat, atlet bulu tangkis bukan nih? Taufik Hidayat. Bismillah, Smansa TPI. Oke, baik. Mimin capek enggak bacain komen random kami semua? Kayak mana ya, kasih tahu enggak ya? Enggak apa-apa loh, Mimin juga terhibur sebenarnya. Kita berbagai daerah bisa bersatu di live streaming ini dan membaca komentar-komentar kalian. Salam Min, buat nomor 10 SMA 25, cucunya Sambo Min komen. Nelson Nababan, info Min, SMA 5 tadi lawan siapa dan yang menang siapa? Yang menang SMA 5 guys. Lawannya SMA 12, 4-1. Muhammad Mardika, spill komentator. Gak ada komentator, adanya apa nih Syah? Ini bukan ajang untuk spill-spillan ya, bukan endorsement juga ya kan. Jadi gak ada spill-spill lah, kalau mau spill di endorse di aplikasi lain ya, atau di live streaming lain. Min, salam dari Kaltim, Masya Allah, salam balik dari Batam. Sampai besok masih ada ya, masih ada, besok tambah seru soalnya ada semifinal dan final. Kok iso boso Jawa Min, alhamdulillah saya Min kabari. Alhamdulillah saya Min kabari. Ya iso lah, ini Mimin Uci ini orang Jawa loh, wong Jawa dia tuh. Iso lah dia bahasa Jawa. Konco ngumpul official. Makasih Min udah disapa-sapa, nggih sami-sami. Semangat untuk Coach Ade, Bima, Umar, Satya, Kilik dan kawan-kawan. Salam Semansa Tanjung Pinang. Doa guru-guru Semansa untuk kalian semua. Stay strong. Wow, mantap jiwa dari Maulana Zaki Mubarok. Boleh nih Bang Maulana di-share nih linknya. Biar tambah banyak yang dukung SMA Tanjung Pinang dari layar kaca. Min titip salam buat wasit, semoga adil dan makmur. Disalami nanti untuk wasitnya. Pasti wasit dari pertandingan ini jujur, adil, dan makmur sentosa. Sejahtera pastinya ya. Kita tidak ada kecurangan dalam permainan apapun di pertandingan ini. Oke, kita main adil dan jujur. Oke, besti-besti. Oke guys, kita balik ke pertandingan ya. Meski belum event 25, ini supporter dari 25. Seperti kayak event di toko oren itu. Toko 25. Oren. Oh iya, 25 ya. Gratis ongkir enggak tuh, Min Ciuy?
Luar biasa memang. Kali ini SMA Tanjung Pinang. Mana nih komenan kalian lagi? Mimin kesepian nih. Gol pertama. Wow, gol. Dari 25. Dari SMA 25. Skor sementara menjadi 1-0. Kali ini Semansa melakukan serangan, membangun serangan. Nomor 17 ke kanan, ke arah nomor... Wow, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Kita bisa lihat supporter dari SMA 25 sangat-sangat kompak. Wow, apa yang terjadi? Gol lagi, gol ternyata lagi. Dari gol. Dulim 2-0. Dari SMA 25, skor bertambah menjadi 2-0. Delok streaming disambi ngopi, ya ora apa-apa, cocok. Alan Ferdian, nikah yuk Min sama siapa? Sama ini, Aisyah. Aisyah ada yang komen nih. Apa? Bagaimana? Siapa nikah yuk Min? Nikah, nikah. Emang lu punya apa? Ngajak-ngajak Mimin nikah. Ngeri emang. Serangan dari sisi kanan. Kali ini nomor punggung 3 dari Semansa membangun serangan. Terjadi dorongan. Kali ini nomor 17, Nizam dari Semansa akan mengeksekusi tendangan. Akankah membuahkan gol? Cukup kencang. Dan oh, masih bisa diselamatkan. Luar biasa pertahanan dari 25. Ale, ale, ale. Pol, ale, ale, ale. Ale.
Kali ini kosong tanpa pengawalan. Lagi-lagi. Luar biasa kiper dari SMA 25. Berkali-kali mendapatkan tendangan dari pemain Semansa. Miminnya ibu sendiri, greget kali ini nonton, Wak. Tendangan keras masih mengarah ke samping gawang. Kali ini dari Dulim membangun serangan dari sisi kanan, namun sayang bola keluar. Baik. Oke, tendang dan masih bisa dihalau oleh kiper dari SMA 25. Oke, Semansa Tanjung Pinang. Oke, apa yang terjadi? Oke, SMA 25 membangun serangan. Apa yang terjadi? Bola keluar begitu saja. Oke. Ya, Semansa. Hai Agung, Masya Allah, Agung mendadak banyak fans. Wah, pertandingan semakin sengit sekali. Oke, nomor 10 ditendang saja langsung, masih bisa dihalau oleh Semansa. SMA 25 berusaha membobol garis pertahanan dari Semansa. Oke, nomor 10 kocak-kacik berikannya kepada rekannya. Apa yang terjadi? Tendang langsung tetapi masih bisa dihalau. Apa yang terjadi? Kembali membangun serangan dari Semansa. Nomor 16 tendang langsung tapi luar biasa masih bisa kiper dari SMA 25. Ya, benar mengambil sekali. Keputusan yang sangat tepat. Oke, Semansa
Tendangan sudut. Kali ini Spansa lakukan sepak pojok. Oke, langsung ditendang langsung. Dipotong saja. Oleh SMA 25. Lagi serangan dari Spansa. Oke. Oh. Jadi pelanggaran. Dari SMA 25. Menguasai bola, tendang langsung. Oh, dihalau oleh Semansa. Apa yang terjadi? Oh, luar biasa. Dengan sigapnya kiper dari SMA 25. Oh, bola keluar lapangan. SMA 25. Dia langsung tendang saja. Mabim masih bisa dihalau oleh kiper dari Semansa. Oke. Tendangan sudut SMA 5. SMA 25. Oke, Semansa membangun serangan. Otak-atik kanan kiri. Oke, diberikan kepada rekannya. Apa yang terjadi? Nomor 6. Langsung saja. Tendang. Shooting, namun sayang sekali masih melebar. SMA 25 masih bisa menghalau. Dulim. Oke, Semansa kembali menyerang. Otak-atik kanan kiri. 14, nomor 14. Oh, dihalau oleh SMA Dulim dengan nomor punggung 6. Bola keluar. Oke, langsung saja. Semansa. Oh. Langsung dibuang saja oleh SMA Dulim. Sangat ketat sekali pertandingan malam ini. Sore ini. Semansa sangat agresif sekali menyerang, terus menyerang, tapi tidak ada henti-hentinya untuk SMA 25 mempertahankan gawang. Oke, babak gawang pertama dan akhirnya telah usai. Babak pertama telah usai. Yuk, komentator teriak bareng WKWK. Teriak kayak mana nih? Oke, akhirnya pertandingan babak pertama selesai dan dimenangkan oleh SMA 25 dengan skor 2-0. Lagi-lagi tidak ada hentinya, kami mengucapkan terima kasih kepada pengunjung di dalam tribun ataupun di daring yang sedang menyaksikan pertandingan yang sangat menarik ini. Dan bismillah Semansa, ini pendukung dari SMA 1 Tanjung Pinang ya, semangat ya. Ara-ara dong Min, ara-ara apa? Ara-ara apa nih Bung? Tidak tahu saya. Skaju versus SMK 1 kapan Min? Nanti terakhir ya. Sabar, tetap pantengin terus live streamingnya Tribun Batam. Dan insya Allah internet, semoga internet tidak ada kendala, karena itu sangat menyebalkan. Ya, untuk besok final tetap stay tune di channelnya Tribun Batam. Kami akan mensiarkan secara langsung bagaimana pertandingan-pertandingan besok, pasti akan sangat seru. SMA 16 kapan main Min? Habis ini ya. SMA 20 udah main ya Min, yang 8 besar. Belum, nanti ketemu sama SMA 16. Habis ini.
Ya, terlihat sebentar lagi akan dimulainya jalannya pertandingan. Oke, sepertinya pertandingan akan segera dimulai. Dengan skor 2-0 untuk SMA 1 Tanjung Pinang. Akankah ini akan menjadi pertahanan ataukah akan kebobolan? Faradila Zahra, ayo Dulim, semangat. Min, umum bisa nonton gak Min? Bisa, siapa yang bilang gak bisa? Bisa, langsung aja ke Temenggung. Jam berapa final Min? Besok lah ya. Semifinal dulu tapi. Salam buat nomor 3 Dulim Min. Oke, pertandingan dimulai. Langsung saja tendangan dari SMA 25. Nonton di sana bayar tiket masuk enggak Min? Enggak, Akbar AKB.AR_. Oke, utak-atik nomor 14 menguasai bola tetapi masih saja dihalau oleh nomor 5 dari SMA 25. Langsung saja tendang dari nomor punggung 6 tapi masih dihalau. Utak-atik dari SMA 25 membangun serangan. Apa yang terjadi di... Hampir saja Semansa kembali membangun serangan. Oke, utak-atik kepada rekannya. Kanan kiri. Oke, nomor 14 menguasai bola. Otak ke kanan. Apa yang terjadi? Masih dengan cukup tenang. Semansa. Serius gak bayar tiket? Iya, serius gak bayar. Oke, Semansa. Masih terus menggocek lawannya. Masih gratis. Oke, nomor 14 diarahkan kepada rekannya. Oke, tendang langsung. Tapi apa yang terjadi? Masih melenceng dari gawang, Bung. Hampir saja. Apa yang terjadi? Perebutan bola nih perebutan sepertinya. Bola yang sangat memanas. Oke, tos dulu. Oke, sip. Gini loh yang aku sukai dari anak-anak SMA. Oke, sepertinya. Nggak pakai emosi. Iya. Yeah. Nomor 17 ingin menendang bola. Langsung saja. Shoot. Bola masih melambung. Lambung jauh, terbang tinggi. Oke, SMA 25. Otak-atik sana sini. Oke, tetapi masih bisa dihalau oleh Semansa. Nomor punggung 3 menguasai bola dari Semansa. Diberikannya kepada rekannya nomor 17. Oke, apa yang terjadi? Langsung saja tendang. Masih melenceng. Sayang sekali. Oke. SMA 25. Semansa. Terlihat dari tribun supporter dari SMA 25, orang tua dari pemain ini sepertinya ikut menonton jalannya pertandingan. Masya Allah Ibu. Oke, nomor 14, otak ketik dari Semansa. Mendukung anaknya untuk bermain. Thank you.
Oke, tetap tenang. SMA 25 mulai membangun serangan. Diumpankan langsung, SMA tendang. SMA 25. Oh, hampir saja. Oke, nomor punggung 14 dari Semansa. Dioperkan langsung. Oh, tetapi terlalu cepat bolanya. Hingga keluar lapangan. Oke, SMA 25. Tidak ada rekan, Bung. Langsung tenang saja. Langsung diblok saja sama SM Semansa. Oke, kembali SMA 25. Langsung tendang saja. Tanpa pikir panjang. Oh, dihalau oleh Semansa. Nomor 3. Diberikannya kepada punggung nomor 14. Masih diucak-atik. Oke. Dihalau oleh SMA 25. Kembali lagi nomor serangan 3. Balik. Nomor 3. Apa yang terjadi? Oke, langsung gocek saja. Serangan bertubi-tubi dari Semansa nomor 17. Nomor 17. Ah, tendangan langsung tapi masih melenceng. Tendangan sudut untuk Semansa. Tendang langsung diarahkan ke nomor 4. Diberikan kepada rekannya. Nomor 14 langsung saja tendang tetapi masih jauh melayang, terbang. Oke, langsung saja nomor 4. Apa yang terjadi? Masih dihalau sama SMA 25. Oke, nomor 8. Oke, nomor 10. Apa yang terjadi? Langsung ditendang oleh kiper dari Semansa. Oke, nomor 3. Semansa membawa serangan. Oh, terlalu lama. Halo. Mudah sekali, ha, halo. Oh, kipernya sampai kemana-mana. Kiper dari Semansa sangat cekatan, Bung. Oh ya guys, jangan lupa ya like, comment, and subscribe-nya. Ini yang belum subscribe, subscribe dulu dong channel-nya. Biar gak ketinggalan nih live-live baru lainnya. Sama oke, like-nya ya, dulu. Tolong. Mimin maksa. Oh, masih jauh dari gawang. Tetap semangat untuk SMA 25. Dan pertahankan posisi dari Semansa. Tetap bermain dengan sportif. Ini adalah dukungan untuk para pemain. Oke, water break selesai. Mulai kembali dari SM Semansa. Oke, Semansa mulai membangun serangan. Bola pun keluar. SMA 25 tendang langsung. Apa yang terjadi? Langsung saja tangkap oleh kiper dari Semansa. Oke, Semansa dengan nomor punggung 6 menghalau bola. Oh, utak-atik sana sini. Langsung serangan balik untuk SMA 25 nomor 12. Utak-atik. Oh, dikembalikan ke belakang. Apa lagi? Langsung tenang saja. Masih pemain bisa ditahan. Nomor punggung 10. Siapa tadi yang pada komen nomor 10? Sangat menarik sekali. Yuk besok ke Temenggung, 7 miminnya. Aduh, takut banget nih. Oke, SMA 25 masuk. Darah oh iya, penuh. Nomor punggung 10. Uco ya namanya. Oke, Semansa nomor 14, langsung saja tendang. Oh, hampir saja.
baiknya dari tendangan samping sudut. Mansa kotak-atik kanan kiri nomor 14. Oke, langsung tendang saja, masih bisa dihalau dari SMA 25. Dan sepertinya ada tidak jadi, Bung. Oke, Semansa menguasai bola. Nomor 14 diarahkan nomor 17. Masih saja. Oke, masih menguasai bola. Diarahkan lagi. Semansa masih menguasai bola, Bung. Langsung tenang saja. Apa yang terjadi? Langsung dihalau oleh SMA 25. Tanpa berpikir panjang, langsung tendang dan belum masuk ke gawang. Oke, nomor punggung 14 memberikan kepada nomor punggung 17. Oke, sedikit membangun serangan dengan santai mempertahankan kemenangan nomor 12. Apa yang terjadi? Oh, tiba-tiba saja nomor punggung 12 dari SMA 25 menyerang begitu saja. Nomor 14 dari Semansa. Semansa otak-atik bola. Langsung saja diberikannya. Oh, langsung tendang dengan mudahnya. Oke, Semansa. Apa yang terjadi? Semansa terus menyerang nomor 3. Oh, tetapi tidak ada rekan di depan. Bola keluar. Oke, Semansa masukkan bola nomor 14. Dikuasai nomor 6. Diberikan kepada nomor 14. Nomor 6 langsung saja tendang, tetapi masih bisa dihalau nomor 12 dari SMA 25. Jadi, Bung, sepertinya water break. SMA 20 habis ini ya, Kakak? Iya, habis ini. Melihat dari pemain-pemain di satu sisi, SMA 1 sangat agresif melawan SMA 25. Dan SMA 25 mempertahankan posisinya agar tidak kebobolan lagi. Semoga akan ada titik terang setelah ini. Tetap sportif. Oke, dimulai. Apa yang terjadi? Semansa. Oh, langsung saja dihalau. Oke, nomor punggung 3. Semansa masih bisa diberikan kepada nomor punggung 17. Kanan ke kiri, otak atik. Apa yang terjadi? Diberikannya kepada nomor punggung 3. Sedikit demi sedikit membangun serangan. Oke, nomor 14 langsung tendang, tetapi jauh terbang. Oke, langsung lempar saja dan langsung keluar lapangan. Oke, sepertinya Semansa ingin mempertahankan skor dengan 2-0. Oke, nomor 14 kocar kacir diberikan kepada nomor 17. Oke, apa yang terjadi? Langsung tendang saja, tapi masih bisa dihalau oleh SMA 25. Langsung saja diberikan kembali kepada Semansa dengan nomor punggung 14 dengan tenangnya menghalau bola. Oke, apa yang terjadi? Oke, sudah mulai masuk ke tempat lawan. Oke, nomor 14 diberikannya lagi. Oh, langsung saja. Oh, tetapi bola keluar garis, Bung.
Oke, SMA 25 langsung saja tendang tanpa basa-basi. Oke. Nomor 12 dari Seman. SMA 25 hampir saja apa yang terjadi. Tendangan sudut untuk SMA 25. Oke, SMA 25 mulai membangun serangan. Oke. Diberikan kepada hampir saja. Sepertinya berarti sebelum maghrib pertandingan selesai, bisa jadi, Bang. Oke, SMA Semansa mulai memanas, Bung. Oke, nomor 17. Otak-atik mencari rekan. Oke, diberikan kepada rekannya. Nomor 3. Oke, langsung saja nomor 12. Oh. Masih bisa dihalau oleh SMA 25. Oke, akhir luar biasa. Peluit panjang. Dengan skor 2-0 untuk Semansa. Pertandingan. Dan kemenangan. Terima kasih perjuangannya SMA 1 Tanjung Pinang, luar biasa sampai di titik ini bertemu dengan SMA 25. Selamat buat SMA 25 yang telah menang 2-0 dan semoga masuk babak grand final. Dan untuk SMA 1 Tanjung Pinang, tetap semangat, mungkin di lain waktu ada kesempatan lagi. Ya, bagaimana Dede Uci menanggapi perihal pertandingan kali ini? Cik. 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 Ini pertandingan yang sangat luar biasa sih, Bung Denny. Soalnya di babak kedua itu kan tadi waktu ketinggalan 2-0, SMA 1 Tanjung Pinang itu greget banget buat menang gitu. Buat mencetak gol seperti itu. Ternyata saya dari tadi salah, saya kira SMA 1 yang menang, ternyata SMA 25. Iya, SMA 25 yang menang. Soalnya ini kostumnya agak-agak mirip. Iya, benar sekali. Dan ternyata, tapi untuk perjuangan dari SMA 1 Tanjung Pinang sendiri luar biasa. Tadi kiper sampai maju ke depan. Wah, mantap sekali sih. Dan dari SMA 25 pun setelah mendapatkan kemenangannya, mereka pun lebih tenang dan lebih mempertahankan posisinya daripada menyerang. Betul sekali. Ada satu pemain yang sangat mencolok nih. Siapa itu, Dede Uci? Ini tadi di kolom komentar pun juga banyak yang komen. Itu ada Bung. Ada pemain nomor punggung 10, namanya Uco. Oh, Uco. Uco dan Uci, mirip ya. Iya, ini namanya agak-agak mirip sama Mimin. Benar. Sepertinya menarik ini. Ya, Uco dan Uci. Oh. Uco dan Uci. Waduh. Jadi gimana menurut kalian, guys? Apakah mereka berdua cocok, Uco dan Uci? Apa karena pemain nomor punggung 10 ini semangat gara-gara ada Mimin? Ya enggak, yeah. Canda. Tolong di komen ya. Oke, ini komen lagi. Dupul garis keras, Bos. Azuri Angga.
Abis ini tribun buat pertandingan badminton SMA Lamin. Waduh, seru juga nih kayaknya. Mantap, mantap, mantap. Mudah-mudahan ya. Oke, sepertinya supporter satu persatu mulai keluar dari tribun. Sini kita melihat ada jersey berwarna biru. Siapakah dia, Dede Uci? Inilah supporter-supporter yang akan memeriahkan jalannya pertandingan. Dengan terus mensupport. Tim yang akan bertanding. Wow, luar biasa. Bagaimana itu, Dede Uci? Dari supporter udah mulai bergemuruh. Mulai bergemuruh ya. Go Smiktin, go. Go Smiktin. Smiktin. 20 selamanya. Ayo, mangat. Iya, siap. Sarah Christine. Sepertinya pertandingan sebentar lagi ya akan dimulai kembali. Wasit telah memasuki lapangan, di mana di situ akan terjadi dan dimulainya pertandingan. Dede Uci, kalau melihat dari para pemainnya ini pemain dari Smiktin. Apakah benar, Dede Uci? Ya, SMA 20 berwarna kuning dan SMA 16 berwarna biru. Ya, sepertinya ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Cek. SMA 20 yang Brazil. Itu nih. Satu. Satu. Cek. A. Cek one. Pemain memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Baik, SMA 20 warna kuning,
SMA 16 menggunakan warna biru. Selamat menyaksikan pertandingan ini. Oke, mari sama-sama kita saksikan pertandingan yang begitu meriah ini. Oke, nomor 19. Langsung saja. SMA 20 membangun serangan. Oke, keluar lapangan. Bola masih dikuasai SMA 20. Oke, apa yang terjadi? Bola keluar lapangan. Oke, nomor punggung 6 menendang bola, arahkan kawannya, masih bisa dihalau oleh SMA 16. Hantu Mangsang, semangat Naomi Rismauli Sinaga. Semangat untuk para pemain-pemain dari SMA 20 dan SMA 16. Oke, SMA 16 mulai mencari rekan. Otak sana, otak sini. Min sorot supporter 16 dong. Supporter 16 disorot, tolong Mimin. Ayo Smikten bisa. SMA 16 langsung saja tendang. Apa yang terjadi? Bola keluar lapangan. SMA 20 mulai menguasai bola. Dupul garis keras Azuri Angga. Oke, berebut bola. Apa yang terjadi? Bola keluar lapangan. SMA 16 menendang bola ke dalam. Oke, nomor 15 dengan tenangnya diberikan umpan kepada nomor 9 dari SMA 16. Masih STM kapan, Min? STM selanjutnya ya setelah pertandingan ini. Oke, SMA 20. Membangun serangan nomor 8, apa yang terjadi? Oke, nomor 18 langsung saja tendang, tapi masih bisa dihalau oleh nomor 7 dari SMA. STM di mari, ada STM jangan lari. Okay. Iya, bisa Ailu Muhammad Ilham Tritoga. Min, Skaju main jam berapa? Skaju melawan SMK 1 atau STM setelah pertandingan ini ya. Pertandingan melawan SMA 20 versus SMA 16. Oke, SMA 16 dengan tenangnya membawa bola. Nomor 15 masih mencari rekan, diberikannya kepada rekan. Oke, dengan tenangnya nomor 15 kembali langsung tendang saja tanpa basa-basi. Nomor 7 di sana. Oh, hampir saja. SMA 20 mulai membangun serangan. Nomor 20, nomor 10 berikan kepada rekannya. Bekasi nyimak. Wow, udah sampai Bekasi aja nih live streaming. Bola keluar lapangan. Nomor 18. Oke. Halo oleh SMA 16. SMA 20 mulai membangun serangan. Oke, langsung diberikan kepada rekannya di depan. Oh, bola keluar lapangan. SMA 16 otak-atik kepada mencari rekan. Nomor 15 usaha memancing. 25, SMA 25 udah main ya tadi. Oh, oh, gol dari SMA 16. SMA 20. 20 dari SMA 16. Skor berubah menjadi 1-0, kemenangan untuk SMA 16. Oh, apa yang terjadi? Sepertinya pemain mulai memanas. Zimbabwe hadir, udah ke Zimbabwe aja nih. Medan hadir, Horas Medan.
Oke, nomor 18 langsung saja jebret. Oke. Oke, skor sementara dipegang oleh SMA Negeri 16 yaitu 1-0 dari SMA 20. Ya, benar sekali. Di sini SMA 20 mulai membangun serangan. Sana Papua ada hadir. Wow, udah sampai ke Papua aja nih live streamingnya ya. Salam dari Afrika, Min. Coba dong Ikram bahasa Afrikanya dikeluarkan kalau memang dari Afrika ya. Singapura hadir. Halo tetangga Muhammad Ilham Traitoga. Depok hadir. Asik Depok. Dekat okay. Sini hadir. Kalau dekat Reza ke Temanggung dong. Kita seru-seruan bareng nonton di tribun stadion. Oke, SMA 20, apa yang terjadi? Mulai memanas, Bung. Oke, langsung tendang saja. United Kingdom hadir, Jogja hadir, Prancis main, Kak. Rumah Dimas nih. Bola keluar lapangan. Oke, nomor punggung 9. Langsung saja. Muhammad Reza, di mana nih ya? Surabaya hadir. Bandung hadir. Ayo semangat SMA 20, kamu pasti bisa. Semangat dong untuk SMA 20. Jangan mau kalah dari SMA 16. Langsung saja SMA 16. Oke, nomor 7 berikan nomor 12 dari SMA 16. Argentina kapan main, Kak Adit Muhammad? Argentina nanti ya mainnya di Piala Dunia, bukan di live streaming Gor Temanggung Abdul Jamal ya Adit. Turki hadir, wah udah sampai ke Turki aja nih, Zirkula, Zirkula. Coba dong bahasa Turkinya, tadi si apa tuh yang dari Perancis katanya lagi ngeprank Mimin. SMK 7 kapan main, Kak? Setelah ini ya, SMK 7 akan melawan SMK 1. Lanjut IG aja, Muhammad Reza. Follow dong. Zirkula merhaba, taunya merhaba aja. Batam hadir. Salam dari Batu Aji, Kak. Salam buat Putra Adonara. Salam Bali. Oke, langsung serang saja. Apa yang terjadi? Nomor punggung 7 dari SMA 16. Nama kakak apa sih, Aisyah? Tahu dari mana Muhammad Ilham Traitoga? Iya, tadi kan dikenali namanya Aisyah. Min, di sana jam berapa? Di sini 16.54. Ya, kayak beda waktu aja ya. Kebumen hadir, wow. Dan babak pertama telah usai. Skor pertama, skor sementara yaitu 1-0. Thank you.
Oke, sepertinya quarter break sudah selesai. Maka pertandingan akan segera dimulai kembali, Bung. Bung Aisyah Sumardi. Kak, panggil aku dong, Abang Polo. Halo, Abang Polo. Punggur hadir. Ayak Raffi Biden nonton dari Turki. Wow, salam balik kalau benaran dari Turki ya. Oke, pertandingan akan dimulai lagi. Oke, SMA 16 mulai membangun serangan, tapi masih bisa diblok oleh SMA 20. Nomor punggung 12, tendang langsung. Halo, apa Kak Uciku, Kak Uci lagi istirahat ya. Dia lagi menunaikan ibadah sholat, jadi digantikan oleh Kakak Aisyah. Yang tidak kalah cintiknya. Supporter favorit Mimin apa nih? Mimin netral ya, siapapun yang menang. Semoga dia adalah yang terbaik. Juara terbaik futsal champion UT 2002. Yo. Oke, SMA 20. Bogor hadir. Halo Kak Uci, Kak Uci lagi istirahat. Bunda Corla nonton Kak, halo Bunda Corla, mana Bunda. Bunda ada di mana? Aisyah I love you too. Aduh, memang ada-ada aja yang ngomenin ya. Kalian itu fokus ke pertandingan. Oke, SMA 16, apa yang terjadi di depan sana? Langsung di-blocking oleh SMA 20. Belakang Padang hadir, halo. Belakang Padang, nyebrang dong ke Batam. Oke, SMA 20 mulai membangun serangan. Yang di depan, apa yang terjadi? Langsung saja tendang. Kak, aku hari ini ulang tahun, ucapin please. Selamat ulang tahun, Andre Karisma Abrema. Kak, teman aku, Andre, ulang tahun. Ucapin HBD dong, selamat ulang tahun Andre. IG-nya apa Kak Aisyah? Cari aja ya IG-nya. Kak, hadiahnya berapa? Hadiah, total hadiah untuk pertandingan hari ini yaitu sebesar 20 juta rupiah. Total keseluruhan ialah 20 juta rupiah. Jakarta hadir. Halo Robi Alamsyah. Menurut prediksi kakak siapa yang bakalan masuk final? Aduh, kakak bukan Cenayang ya. Yang bisa memprediksi siapa yang menang. Aisyah pulang dicari emak. Oke, SMA 20, nomor punggung 4. Kak Aisyah dulu sekolah mana? Aduh, gawat nih. Oke, halo Balai Kolam. Pengen disapa Kak Aisyah, Mukhlisi Zidan. STM kapan main Kak setelah pertandingan ini ya? Papua hadir. Wow, banyak ya dari Papua. Oke. Wow, semakin solid nih supporter dari SMA 20. Oke, pertandingan
pertama telah berakhir. Skor menjadi 1-0. Skor sementara yaitu 1-0 dari SMA 16. Tanjung Buntung hadir. Fokus ke pertandingan, baca komen gak jelas. Iya, kita harus fokus ke pertandingan, tapi ya jangan serius-serius sekali lah. Hidup ini udah serius, jadi dibawa santai aja. Oke? Okay? Siap Kak Aisyah. Biar ada keseruannya. Oke, okay, besti-bestiku. Mantap sekali, Aisyah Sumardi. Oke, baik, kita akan menunggu pertandingan selanjutnya. Yaitu babak kedua antara SMA 20 melawan SMA 16. Kali ini pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Nampaknya supporter kita dari SMA 20 sudah kelelahan ya, tapi tetap semangat untuk menuju babak kedua. Suara supporter 20 dong, Min. Ini tadi udah disorot, kamu kemana aja, Rais? Oke, sepertinya pertandingan akan segera dimulai kembali. Bola dikuasai oleh SMA 16. Oke, pertandingan dimulai. Selamat menikmati. Bola keluar. Langsung saja tendang. Oh, halo oleh SMA 20. Nomor 18. Oke, SMA 16. Langsung saja. Bola keluar lapangan. Langsung saja. Oh. SMA 20. Berikan kepada rekannya, apa yang terjadi? Aisyah mau tumbler pink. Tumbler pink. Jadi viral ya. Oke, apa yang terjadi? SMA 20 mulai membangun serangan. Tetapi dihalau oleh SMA 16. Nomor punggung 9, SMA 16. Langsung saja dihalau oleh rekannya. Oh, apa yang terjadi? Nomor 7. Bola dihalau oleh... Diblocking saja oleh SMA 20. Oh, hampir saja. Semakin meriah. SMA 16. Ayo SMA 20, kalian pasti bisa. Oke, bola keluar kembali. Oke, nomor punggung 12. SMA 20. Dengan tenang menghalau bola. Oh.
Langsung saja tendang tanpa basa-basi. Bola keluar. SMA 20 menguasai bola. Oper sana, oper sini. Oke, langsung saja diberikan kepada nomor punggung. Kak, aku Ving Louis dari Batu Aji, nomor SMA 4. 23 Batam. Halo, Adon Revano. Aisyah Memuna. Oke, SMA 16, apa yang terjadi? Oh, tendang saja. Tapi masih bisa diblocking oleh SMA 20. SMA 16, nomor 9. Diberikan kepada nomor 15. Membangun serangan. Ayo, iya, iya, iya. Aduh, sayang sekali. Nomor punggung 12. Nomor punggung 7 mencetak gol. SMA 20. Nomor punggung 12 dari SMA 16. Sayang sekali ya. Tadi. Oh, sinyalnya kurang bagus. Apa yang terjadi? Sepertinya pelanggaran, Bu. Ya, bola diambil alih oleh SMA 20. Nomor punggung 11. Langsung saja tendang. Apa yang terjadi? Hampir saja kiper dengan cekatan. Halo bola. SMA 20 kembali lagi melakukan perserangan. Oke, langsung saja tendang tapi masih bisa diblokin oleh nomor 15 dari SMA 16. Oh, hampir saja bola keluar lapangan. SMA 20 bangun kembali. Mencari rekan, apa yang terjadi? Oh, tendang saja tapi masih bisa diblokin oleh SMA 16. Tendangan sudut. Oke, apa yang terjadi? Di blocking langsung oleh SMA 16. Ya, SMA 16 kembali lagi. Oh, dipatahkan oleh SMA 20. Oh, apa yang terjadi? Wow, SMA 16. Oh, aduh. Pelanggaran, Bung. Sliding. Langsung terkena kartu. Pemain-pemain mantap, Pak Denny Sugi Arme, sangat agresif. Oke, SMA 16. Bismillah, Skaju angkat piala. Sepertinya Bismillah akan... Semoga Skaju menang ya. Apa yang terjadi? Langsung saja tapi masih bisa diblocking oleh SMA 20. SMA 20 nomor punggung 7, SMA 16, diberikannya pada nomor 9, tapi masih di-blocking oleh SMA 20. Nomor 10, apa yang terjadi dari SMA 20? SMA 20 masih menguasai bola, berusaha untuk menyerang. Nomor 10, menguasai bola, mencari rekan, nomor 4. Berusaha masuk ke dapur lawan. Nomor 4 diberikannya pada rekannya kembali. Nomor 10. Oke. SMA 20 masih menguasai bola. Habis ini Skaju main kan, Min? Iya, setelah pertandingan ini Skaju melawan SMK 1 akan bertanding. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Fokus ke pertandingan, bacain komen gak jelas. Pertandingannya udah serius, jadi kita dibawa santai dengan bacain komen ya. Hidup ini udah serius, jadi ya enjoy aja lah ya Arif Kurniawan. Gak usah spam Arif Kurniawan, Gaming JR, bagus. Oke, apa yang terjadi? Hampir saja, Bu. Nomor 18. Dari SMA 20. Oke, langsung tendang. Ah. Oke, hampir saja nomor 7 dan gol! Gol dari SMA 16.
bertambah menjadi 2-0. SMA 16 unggul 2-0 dari SMA 20. Tiba-tiba. Dan terjadi itu tendangan yang sangat maut buat kedudukan. Gak mau ada komentator nonton ke Temanggung langsung bang. Benar sekali Muhammad Ilham. Nonton dong di Tribun Gor. Yalah, 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 gol 2-0. Sekarang skor bertambah dari SMA 16. Bola keluar lapangan. Apa yang terjadi? Kalau diblocking saja oleh SMA 16. SMA 20 usaha untuk menyerang lawan. Nomor 18 dari SMA 20. Untuk tiket penonton gratis ya, tanpa dipungut biaya untuk masuk ke GOR dan menyaksikan pertandingan futsal hari ini. Nampaknya supporter sangat semangat untuk mensupport para tim pemainnya. Oke, hasil pertandingan masih dimenangkan oleh SMA 16 dengan 2-0. Apakah SMA 20 akan menyerang atau mengimbangi dari lawan? Nampaknya SMA 20 kembali memasuki area pertandingan dan SMA 16 oke, lempar saja langsung. Apa yang terjadi? Nomor punggung 12 langsung tendang saja ke sana, merebut bola. Nomor 12, oh, hampir saja langsung ditendang oleh SMA 20. Buang saja bolanya. SMA 16 langsung membangun serangan tetapi masih bisa diblocking oleh SMA 20. Oke, apa yang terjadi? Nampaknya semakin memanas nih Bung Denny. Nomor 13. Ya, benar sekali Bung Nelsi. Ya, di sini ada nomor 12. Apakah Saudari Nelsi, apakah kira-kiranya SMA 20 akan bisa memasukkan gol kepada SMA 16? Iya, di menit 11 SMA 16 di menit 11 ini SMA 16 unggul 2-0 atas SMA 20 nih, Bu Neng nih. Wah, tapi kalau
saya melihat dari segi pemain yang sangat semangat ini, sepertinya akan ada perlawanan ini. Nah, kita kembali ke pertandingan. Makin memanas, makin panas. Semakin membara-bara ya. Iya, benar sekali. Dan SMA 20, jadi pelanggaran. Karena saling tarik-menarik. Oke, langsung saja SMA 20. Langsung saja. Sedikit lagi ya. Hampir saja. Masih kurang epic tampaknya Bung Denny. Ya benar, Lek. Benar sekali. Oke, nomor 15. Tidak ada rekan di depan. Bola keluar lapangan. Oke, nomor 7. Langsung saja ditendang. Hampir saja. Langsung dibuang oleh nomor punggung 11 dari SMA 20. Hampir saja. Nomor 16 membangun serangan nomor 9. Apa yang terjadi? Hampir saja. Nomor 9 hampir saja mencetak gol. SMA 16 mulai agresif, Bung. Sering membangun serangan. Tampaknya menit-menit terakhir, Bung Denny, SMA 16 masih unggul. Langsung saja SMA 16, nomor punggung 12. Menendang tetapi masih belum mencetak nilai. Sepertinya ada sedikit cedera dari SMA 16, Bung Nelson. Tapi tampaknya baik-baik saja nih. Oke, nomor artinya nomor 7 ataukah nomor 15 yang akan menendang. Ternyata nomor 15 masih bisa ditangkis. Oke, SMA 20 membangun serangan. Tapi masih bisa diblocking. SMA 16. Sangat deg-degan ya, Bung Denny ya. Sangat memacu adrenalin sekali ini, Nelsi. Kita melihat dari sektor pemain ini sama-sama agresif, sama-sama ingin mendapatkan sebuah gol. Duh, kok aku yang deg-degan ya, Bung Denny ya? Ya, karena pasti kamu ikut merasakan hiporianya juga di dalam sebuah pertandingan ini. Apalagi kita sekarang dalam tribun kan? Betul, betul sekali. Kita ikut merasakan euforia yang ada di. Ya, betul sekali. Tumenggung ini ya. Jadi Tumenggung ini sangat meriah sekali. Oke, Bung Denny, tampaknya pertandingan babak 2 ini dimenangkan oleh SMA 16. Ya, dengan skor 2-0. Dan kami ucapkan terima kasih kepada penonton dari tribun maupun dari live streaming kita yang sudah mengikuti babaknya pertandingan dari awal sampai hari ini. Dan besok masih ada pertandingan sekali lagi, yaitu grand final. Yap, benar sekali Bung Denny. Nah, selanjutnya setelah ini bakal ada pertandingan last match nih ya, Bung Denny ya, dari SMK 7
melawan SMK 1 nih. Tampaknya pasti sangat berapi-api nih Bung Deni. Ini bukan berapi-api lagi. Ini masa semua ini bisa memenuhi tribun ini. Mantap. Pokoknya semangat dari kedua belah penonton pasti akan membanjiri pertandingan di dalam tribun ini. Betul sekali Bung Deni. Antusias penonton juga tidak bisa ini ya. Untuk sangat penonton, semangat sekali. Ya, semangat sekali. Oke. Pastikan kalian bisa menonton live streaming ini di YouTube channel Tribun Batam ID dengan di Facebook juga tribunbatam.com ya. Ya, benar sekali. Dan jangan lupa di-share untuk teman-temannya agar bisa melihat jalannya pertandingan dan kemeriahan pertandingan sepak bola pada hari ini dan pastinya besok. Bukan begitu, Saudara Nelson? Betul sekali, Bung Deni. Yap. Apakah penonton dari SMK 1 supporter udah masuk nih ke tribun, Bung Deni? Sepertinya ini kalau kita bisa lihat masih ada beberapa supporter dari SMA 16 dan SMA 20 yang baru saja keluar lapangan, keluar dari tribun. Betul sekali. Sepertinya bergantian gitu, Saudari Nelsi. Tetapi jangan patah semangat untuk SMA 20, kalian pasti bisa dan kalian akan menang di pertandingan lainnya. Tetap semangat dan selamat buat SMA 16 yang telah lolos ke pertandingan berikutnya. Dan mudah-mudahan bisa sampai babak grand final, bukan begitu Saudari Nelsi? Ya, kita bisa lihat Saudari Nelsi, sepertinya sebentar ini sudah ada pemain-pemain baru ini. Benar sekali, kayaknya pemain dari SMK 1 sama SMK 7 udah memasuki lapangan ini ya Bung Deni ya. Ya, dan kita belum tahu ini bagaimana nanti euforianya. Apakah lebih meledak daripada yang kemarin? Apakah akan menjadi besar untuk semangat-semangatnya? Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton. Tanpa kalian semua, pertandingan ini tidak akan terlalu meriah. SMK 1 ini memakai baju hijau nih ya Bung Deni ya. Iya. SMK 7 dengan baju kebangsaan biru. Mereka berwarna putih ya nih ya. Bisa celana, kita lihat. Celana putih. Ya. SMK 1 atau bisa disebut STM menggunakan baju kebanggaannya yaitu berwarna hijau. Nah, kita bisa lihat Bung Nelsi. Tampaknya perlawanan sama-sama kuat nih Bung Deni. Wah. Aduh, sayang deg-degan. Anda deg-degan. Bagaimana dengan para pemain ini? Tampaknya supporter juga ada memenuhi tribun ini, Bung Deni. Sebentar lagi. Kita akan merasakan euforia. Ya, benar sekali, Bung Deni. Euforia pertandingan. Dan akan banyak sekali kata-kata yang akan dilampirkan oleh supporter-supporter kita, kebanggaan kita. Wah. Last match ini ya. Last match. Betul sekali. Semua. Jangan sampai ketinggalan, tetap pantengin channel Tribun Batam. Thank you.
Cek. Tampaknya supporter dari SMK 1 sudah memasuki tribun ini ya. Banyak sekali nih umbul-umbul kita lihat di sini Bung Deni. Dari SMK 1. Sebentar lagi pertandingan akan dimulai. Pertandingan dalam waktu 15 menit nih ya. Di babak pertama ini. Ya. Dan ini adalah the last match. Dan besok untuk para penonton jangan lupa tetap pantengin channel Tribun Batam untuk yang online. Dan untuk yang offline bisa datang langsung ke Tumenggung Abdul Jamal. Benar sekali, di sport hall-nya. Ya, di sport hall-nya. Dan jangan khawatir untuk masuk ke dalam sport hall-nya. Teman-teman tidak dikenakan biaya apapun. Benar sekali Bung Deni. Jadi di sini biaya masuk gratis ya. Jadi kalian enggak perlu takut untuk memeriahkan acara UT High School Championship 2022 ini. Ya. Karena kita bisa senang-senang dan turut meriahkan ya Bung Deni ya. Memeriahkan acara ini. Jadi terima kasih juga kepada sponsor-sponsor kita ya, yang telah memberikan sumbangsinya untuk memeriahkan acara ini. Dan terutama Universitas Terbuka yang telah memberikan wadah untuk para pemain ini bisa unjuk gigi. Benar sekali Bung Deni. Semoga kedepannya adik-adik kita ini bisa menjadi penerus bangsa ya. Ya, benar sekali. Siapa tahu dari sini dia bisa membangun karirnya dan bisa menjadi pemain sepak bola yang sangat handal, lebih handal lagi. Nelsi. Amin. Ya, benar sekali. Jadi jangan takut untuk bersaing, tetaplah menjadi pribadi yang semangat. Oke, sepertinya bentar lagi pertandingan akan dimulai. Baju hijau yaitu STM dan baju putih ya adalah SMK 7. SMK 7, benar-benar sekali Bung Deni. Bagaimana Nelsi? Apakah kamu sudah mulai deg-degan? Saya udah merasakan euforianya nih Bung Deni ya. Ya. Dilihat dari penontonnya. Oke Bung Deni, pertandingan babak pertama akan dimulai. Ya. Sepertinya dari SMK 1 masih briefing Nelsi. Benar sekali Bung Deni. Oke. Dengan pemain-pemain yang masih muda, masih semangat, masih energik. Apakah yang akan menang hari ini SMK 7 atau STM? SMK 1 Bung Deni. Ya, itu dong. Ya, tuh ini kan dari para supporter. Tampaknya wasit akan memulai pertandingan. Oke saja babak pertama. Oke, SMK 7. Tendang bola masuk, dihalau saja. Oke, STM mulai membangun serangan. Apa yang terjadi? Nomor 4 masih mencari rekan. Doper ke nomor 9. Oke STM, tendang saja. Ya, SMK 7 mulai. Oh, apa yang terjadi? Bola keluar.
Ya. Ya. Hampir saja. Sepertinya agresif sekali dari SMK 7 ini, Bung. Ingin memberikan sebuah golnya. Betul sekali, Bung Deni. Mantap. Semangat. Tendangan. Okay. Tendangan sudut. Sudut. Dari SMK 7. Oh. Namun ditepis. Bola melambung. Dan di... Bola melambung ke atas. Kiper dari STM diberikan kepada rekannya. Apa yang terjadi? Bola ditangkap saja dengan mudahnya. Oh, SMK 7. Tendangan sudut. Tangkap saja, langsung diberikan kepada rekannya. Oke, SMK 7 mulai membangun serangan tapi diblocking oleh SMK 1. Oke, Bung Nelsi, bagaimana jika Anda menilai dari jalannya pertandingan kali ini? Iya, tampaknya bola masih berputar-putar di SMK 1 nih ya, Bung Deni ya. Iya, sepertinya masih mendominasi dari STM dalam permainan bola kali ini, Bung Nelsi. Benar sekali, masih kurang panas. Ya, benar sekali. Dan ini sepertinya akan menjadi lebih meriah karena sama-sama kuat. Benar sekali, Bung Deni. Oke, tendangan sudut untuk... Karena untuk menuju tahap ini mereka benar-benar harus berjuang ya. Kita lihat dari ya, semalam, hari ini. Ya, benar sekali. Jadi... sama-sama ingin memperebutkan sebuah kemenangan. Betul sekali, Bung Den. Tetapi dengan cara yang sportif. Tidak ada kecurangan di sini. Dan diimbau untuk tidak ada kecurangan. Oke. Apa yang terjadi? Masih menunggu bola ini. Ya, sepertinya bola terlalu jauh terlempar. Oke, tendangan sudut dari SMK 7, nomor 5, otak-atik bola. Oh, diblocking oleh nomor 10 dari STM. Oke, bola keluar. Wah, Bung Nelsi, ini sangat meriah sekali. Sangat menegangkan juga. Ya, jika kita lihat nih para penonton, tribun dipadati oleh para supporter dari SMK 7 maupun SMK 1. Ternyata penonton online juga antusias nih, Bung Deni. Iya. Wah. Di YouTube pada komen-komen mendukung tim sekolah mereka masing-masing nih untuk menyemangatkan para pemainnya ya, tentunya ya. Menarik ini ya. Oke, langsung saja, hampir saja. Masih bisa diblocking oleh nomor punggung 12 dari SMK 7. Oke. Tendangan sudut. SMK 7 diblocking oleh SMK 1. Koordinasi yang cukup apik. Wah, Bung Nelsi. Bola terbuang seperti begitu saja, Bung Deni. Ya, sepertinya di sisi kanan tidak ada rekan yang mampu menghalau bola. Jadi bola keluar begitu saja. Bola sekarang berada di SMK 7. Oh, apa yang terjadi? Nomor 9. Langsung dibuang saja. Hampir saja, tapi tidak masuk, Bung Deni. Ya. Inilah yang membuat suasana menjadi tegang dan lebih meriah. Karena dengan kedua kekuatan yang sangat-sangat agresif. Sama-sama ingin memperebutkan kemenangan pada malam ini. Ya, bukan begitu, Bung Nelsi? Benar sekali, Bung Deni.
Tampaknya di menit ke-6 ini masih imbang 0-0. Masih 0-0. Dua telur. Oke. Mulai mencari rekan dari STM. Tapi langsung saja dihalau oleh kiper dari SMK 7. Benar sekali Bung Deni. Tendangan sundulan dari SMK 1 tampaknya. Sangat menarik. Oke, nomor 10. Apa yang terjadi? Sendirian. Bola tetap saja ditangkis dan ditangkis. Ya, itu membuktikan bahwa pertahanan yang kuat dari SMK 7 membuat bola itu susah untuk masuk ke dalam SMK 1. Benar sekali Bung Deni. Sepertinya water break. Oke, water break. Ya, kalau kita lihat dari antusias jalan penonton dan supporter dari SMK 1 ini memang luar biasa ya Bung Deni ya. Wah, ini juga tidak kalah. Begitupun juga dari SMK 7 ya. Iya. SMK 7 juga sangat ramai ini. Menduduki stadion. Siapapun nanti pemenangnya di match kali ini, itu pasti yang udah memberikan yang terbaik pastinya ya Bung Deni ya. Kalau kita lihat dari kedua pemain, ini sepertinya sama-sama ingin maksimal di last match kali ini. Begitu Bu Nancy. Benar. Tampaknya water break ya, sudah selesai. Wasit akan memulai pertandingan kembali. Ya, benar sekali Bu Nancy. Oke, pertandingan dimulai. Bola keluar. Tendangan. Ya, nomor punggung 4 dari STM. Oke, apa yang terjadi? Merebut bola. Masih merebut bola. Hampir saja. Sepertinya terjadi pelanggaran, Bu Nelsi. Oke, Bung Deni. Apakah akan mencetak gol? Ya, kita belum tahu dan ini diwakilkan oleh nomor punggung 12 dari SMK 7. Tampaknya pemain sudah bersiap-siap nih Bung Deni untuk menangkis. Ya, benar sekali. Apakah langsung tendang atau diberikan perumpannya kepada? Hampir saja. Namun bola masih bisa dihalau oleh. Kembali diblocking oleh bener, STM. Benar Bung Deni. Tendangan sudut. Bola masih bisa dihalau oleh pemain dari SMK 1 ya Bung Deni ya. Ya, benar sekali. SMK 1 tidak hanya memikirkan dari penyerangan tetapi defense juga mereka pikirkan sepertinya Bung Nelsi. Benar sekali Bung Deni. Ya, langsung saja dilempar. Mengenai dari punggung 9 dari SMK 7. Oke. Diberikan kepada lawan. Oke. STM mulai membangun serangan. Oke, langsung saja. Oke, di sana ada nomor punggung 16, nomor punggung 6. Nomor 9. Oke, nomor 10 dari STM menguasai bola. Oh, bola keluar lapangan. Bagaimana ini Bung Nelsi? Iya, tampaknya masing-masing tim masih melakukan defense nih ya, yeah. Bung Deni ya. Saling serang dan saling defense. Benar sekali. Memiliki sedikit karakter yang sama gitu. Benar-benar. Ya pastinya masing-masing tim pengen membanggakan dan menangkan pertandingan ini yeah. Ya pastinya. Apalagi sudah didatangi supporter dengan begitu banyaknya. Benar. Ya namanya darah muda pasti sangat berapi-api. Semangat terus buat pertandingan kali ini. Oke, SMK 7. Bola dibuang saja. Oke. STM. Pergantian. Memasukkan bola. Tendangan dari pemain SMK 7. Hampir saja. Namun tidak masuk Bung Deni. Tidak masuk. Meleset. Sama-sama agresif. Sama-sama kuat. Sama-sama muda.
mantap. Hampir saja bola keluar lapangan. Oke. SMK 7 di blocking saja oleh STM. Bola oke, masih dipegang oleh SMK 7. Mencari-cari rekan. Oh. Bola keluar. Berhasil dihalau. Oke, SMK 7 berikan bola yang kepada rekannya. Masih memutati mencari rekan. Oke, langsung saja ditendang langsung ke depan, tetapi masih bisa dihalau. Bola dikuasai nomor punggung 6. Oke, bola keluar. Kembali dihalau, dihalau, dan dihalau. Benar sekali, Bung Nelsi. Oke, STM. Oh, langsung saja, hampir saja. Hampir saya, Bung Denny, sedikit lagi. Namun bola berbalik arah. Oh, hampir saja. Dan ditangkis. Inilah pertahanan yang kuat dari STM juga. Benar sekali, Bung Denny. Jadi bola dibawa oleh pemain dari SMK 1. Ya. Masih SMK 1. Benar sekali. Nomor punggung 11. Tapi bola berbalik. Sayang sekali. Masih gampang dihalau oleh kiper dari SMK 1. Hampir saja. Hampir saja. Meriah sekali. Makin malam, makin semangat. Bukan begitu, Bung Nelsi? Benar sekali. Di menit-menit terakhir, tampaknya kedudukan masih imbang. 0-0, ya. Bung Neni. Benar sekali. Wah, kita lihat dari segi supporter mengibarkan sebuah gambar yang sangat menarik sekali. Ini adalah wujud apresiasi, dukungan dari pemain-pemain ya, Nelsi. Benar-benar, ini dukungan dari tim SMK 1 nih ya, Bung Denia. Mereka ya, sangat-sangat support semangat, ya, support para pemain dari sekolah mereka. Ya, benar sekali. Kita kembali ke pertandingan. Bola dipegang, masih dikuasai oleh SMK 7. Oke, bola diberikan kepada rekannya, tetapi terlalu jauh sehingga bola keluar. Benar sekali, Bung Denny. Tidak ada pemain di situ ya? Tidak ada rekan di situ. Hampir saja. Tanpa basa-basi langsung tendang long shoot. Pertandingan ini sangat sengit. Iya, sangat sengit sekali. Sangat sengit sekali. Biasanya sudah ada kegogolan di situ, tetapi di sini masih tetap kekeh dengan skor yang betul sama. Betul sekali, Bung Denny, betul sekali. Ya itu 0-0 ya. Tapi mantap sekali. Oke. Hampir saja, Bung Denny. Ternyata masih menendang ke arah tembok ya, Bung Denny ya. Iya, benar sekali. Alias keluar lapangan ya kan. Oke, STM. Oke, bola dikuasai SMK 7. Masih SMK 7. Ternyata tidak, Bung Denny. Benar sekali. Sedikit lagi. Oke, SMK 7 diblocking oleh lawan. Oh. Oke, pertandingan babak pertama telah selesai. Ya. Dengan skor 0-0. Ya, benar sekali. Ini kalau kita melihat dari segi pemain-pemainnya ini memang sangat-sangat ingin menjadi pemenang gitu. Benar, selain mereka bisa mengimprove skill mereka, juga bisa membanggakan sekolah mereka nih, Bung Denny ya. Iya, benar sekali. Ini pun kita patut bangga melihat anak-anak zaman sekarang ini. Benar. Antusiasnya ya, luar biasa antusiasnya ya. Antusiasnya luar biasa. Dan peduli sekali dengan acara khususnya seperti futsal ini. Ya, betul, betul, betul ya. Sekali, betul.
dan sangat meriah sekali. Tampaknya penonton mulai lelah. Supporter mulai lelah. Oh, tidak ada kata lelah untuk namanya mensupport seorang tim. Benar. Tetapi namanya capek kadang ya kita paham lah ya. Benar sekali. Kita kalau misalnya sudah capek emang harus istirahat sebentar ya, dulu ya. Tapi tidak menyurutkan kita untuk mensupport. Betul. Tim yang sedang berlaga. Betul sekali. Semakin membara-bara. Ya. Ini adalah sponsor dari SMK 1? SMK 7 sepertinya. Betul sekali. Dan ini adalah penonton dari... Tampaknya penonton supporter dari SMK 4, SMK 7 maaf. Masih melihat supporter SMK 1 menampilkan yel-yel mereka ya. Masih melirik-lirik. Benar sekali, mereka menyimpan tenaga mereka. Ya. Untuk nanti... Kalau ada gol, betul sekali. Kita balik ke penonton online ya, live streaming. Wah luar biasa nih Bung Deni, sampai penontonnya sampai 700 nih. Meramaikan, benar-benar. Terima kasih benar. Kepada para penonton yang selalu setia ya kan, Nelsi. Benar sekali, meramaikan, antusiasnya itu luar biasa ya untuk meramaikan acara UT High School Championship 2022 ini ya. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan setelah adanya pertandingan ini akan ada pertandingan-pertandingan berikutnya. Semoga saja. Semoga bakal ada banyak pertandingan kedepannya yang bisa diikuti oleh sekolah-sekolah ya Bung Neni ya. Dan itu saling dari segi pemain saling unjuk gigi, saling memberikan penampilannya yang terbaik. Dan sepertinya pertandingan akan segera dimulai kembali ya Bung Nelsi. Benar sekali, para pemain udah mulai memasuki lapangan ya Bung Deni ya. Ya benar sekali. Ini kita bisa melihat nomor punggung 12 dari SMK 7. Dan nomor 10 sudah mulai masuk ke dalam lapangan. Oke, kita belum melihat pemain dari SMK 1? Iya. Sejauh ini masih SMK 7. Pertandingan masih berlangsung sampai besok nih ya Bung Deni ya. Ya, benar sekali. Semifinal. Dan jangan lupa tetap ikuti pertandingan-pertandingan ini sampai besok. Yang paling penting adalah grand final ya sudah. Betul sekali dan banyak penampilan nih. Besok ini ada katanya ada perform dari mana itu? Suatu cheers nih. Wah, katanya menarik nih sepertinya. Benar sekali dan ada juga guest star kita ada Marvin nih. Wah, kalian pasti penasaran. Saya benar juga sekali. Penasaran ini. Benar sekali. Pertandingan dimulai. Oke. Jadi buat kalian yang fansnya Marvin. Ya. Alexa bisa datang besok. Harus datang. Untuk meramaikan ya. Final ya. Benar sekali. Dan sekali lagi kita himbau bahwa masuk ke dalam stadion ini tidak dipungut biaya satupun. Bukan begitu? Benar sekali Bung Deni. Ya, benar sekali. Oke, nomor 9 dari SMK 7 mulai membangun serangan. Oke, langsung saja ditendang tapi hampir saja masih bisa ditangkap. Ya, masih gampang untuk ditangkap. Oke, nomor 9 dari SMK 7. Oke, kembali serangan balik. Sedikit lagi. Hampir saja ini. Benar sekali Bung Deni. Wah, sangat menegangkan ini. Sudah mulai panas. Benar. Oke, langsung lempar saja sampai ujung. Terlalu semangat kiper kita. Oke, tendangan sudut untuk SMK 7. Wah, sangat menarik. Oke.
Apa yang terjadi? Oh, hampir saja. Oke, tampaknya bola akan ditendang nomor punggung 14 dari STM. SMK 1 nih. Iya, benar sekali. Apakah masuk nih Bung Neni? Kita lihat saja. Oh, ternyata diumpankan. Oke, sepertinya STM ingin berusaha masuk ke dalam pertahanan SMK 7. Sama-sama ingin bertahan dan sama-sama ingin menang. Oke, SMK 7 langsung saja ditendang dan masih bisa diblocking oleh STM. Ya, nomor 9 mengambil bola langsung saja diumpankan kepada nomor punggung 4. Sayang sekali ya Bung Deni. Iya. Bola keluar. Oke, nomor 11 dari SMK 7 masih bola dikuasai bola. Pemain SMK 7 nomor punggung 17. Ya, benar sekali. Oh, oke. Bola keluar lapangan. Tendangan dalam. Oh, hampir saja. Tampaknya bola keluar kembali. Bola dikuasai pemain SMK 7. Masih SMK 7, masih. Bola ditangkis oleh kiper dari SMK 7. Kembali keluar, kembali out. Ya, benar sekali. Bola masih dikuasai oleh pemain. Sekarang bola dikuasai pemain SMK 7. Sayang sekali, tampaknya bola out. Tendangan sudut. Ya! Oh, hampir saja. Hampir saja, Bung Deni. Serangan dari SMK 7 hampir membuahkan hasil, Bung. Benar sekali, Bung Deni. Bola dibuang saja oleh pemain SMK 1. Ya, agar tidak terjadi adanya gol tadi kan. Benar sekali Bung Deni. Benar sekali. Yang kita harapkan gol dari salah satu pemain. Benar sekali. Wow, hampir saja. Oke. Nomor punggung 5 masukin bola dari SMK 7. Langsung saja ditendang. Tapi masih bisa dihalau oleh STM. Bola. Ya Bung Deni. Oke, SMK 7 nomor 9 langsung bola. Diberikan. Oh, lalu jauh ini. Benar sekali, benar-benar. Oke, langsung saja lempar. Terlalu jauh. Oke, kiper dari STM. Oh, saling melempar. Apa yang terjadi? Mana nih supporternya? Skaju nih. Skaju. SMK 7 tuh panggilannya Skaju nih, Bung Deni. Skaju. SMK 7 ya. Betul sekali. Mana nih? Skaju. Ayo. Yang paling ditunggu-tunggu sama penonton dari tadi. Skaju semangat. Dan STM tidak kalah semangat. Apakah bakal ada babak penalti nih Bung Deni? Tampaknya kalau saya rasa dari segi pertandingan seperti ini, ya kemungkinan ada ini. Kemungkinan ya, ya Bung Deni ya? Kemungkinan. Karena kalau kita lihat-lihat masih di detik menit-menit ke-6 masih. Oh, hampir saja nomor 5. Hampir saja SMK 7 mencetak golnya, tetapi masih bisa dihalau dari SMK 1 atau STM. Oh, kena sliding. Terjadi pelanggaran sepertinya. Kartu kuning diberikan kepada SMK 1. Wah, Bung Nelsi, ini sangat memanas ini. Ini sudah panas ini, Bung Nelsi. Benar sekali, Bung Deni. Ya. Sudah ada yang... Oke, nomor 12. Langsung saja diberikan kepada rekannya. Oke. Gocek sana, gocek sini. Hampir tendang. Saja. Hampir saja. Hampir saja. Langsung ditendang saja, Bung bola Nelsi. Mantap sekali, Nelsi. Oke.
lempar begitu saja. Tendangan sudut. Oke, langsung saja. Bola diambil alih oleh pemain SMK 1. Masih SMK 1. Oh, tidak ada rekan. Diblocking saja oleh nomor punggung 12 dari SMK 7. Bola keluar lapangan, Munalsi. Makin malam, makin memanas. Kita lihat, oke, SMK 1. Oh, langsung saja serangan balik. Oh, langsung saja ditendang. Hampir saja. Hampir saja. Hampir saja, Bung Denny. Hampir saja jantung. Oke. Kembali lagi, SMK 7. Oh, berebut bola. Tapi bola keluar lapangan. Lempar arah ke nomor 10 dari SMK 7. Oh, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi pelanggaran ya, Bu Denny ya. Benar sekali. Bola diambil alih pemain SMK 7. Ya. Sepertinya siapa ini akan menendang ini? Apakah akan Oh. SMK 1 ternyata SMK Bung 1 Denny. Ya. Benar sekali. Ya. Akankah ini akan menjadi sebuah gol? Oh, hampir saja Bung Denny. Bola masih bisa ditangkap oleh kiper dari SMK 7 nih Bung Denny ya. Wah, sangat handal. Handal sekali. Cukup cekatan. Benar sekali. Okay. STM mulai membangun serangan. Tapi di blocking saja oleh SMK 7. Sangat menarik. Oke, nomor 10. SMK 1. Oke, apa yang terjadi? 10 saling berebut. Saling berebut bola. Oke. Oke, STM mulai membangun serangan. Cantik nomor sekali. 6. Oke. Aduh. Sepertinya tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Bola masih diambil kembali SMK 1 nih. Masih okay. SMK 1. Akhirnya gol! Tak juga angka 1 itu. Benar sekali. Ya, kita melihat sepertinya tadi tidak terlalu tidak terlalu menegangkan, tetapi tiba-tiba masuk saja itu bola masuk ke dalam gawang gitu. Benar sekali. Wah, Bung Denny. Menarik sekali ini. Kita tidak bakal menyangka gitu kalau tadi itu akan terjadi sebuah gol. Betul sekali Bung Denny. Yang menjadikan skor berubah. Menjadi 1-0. Ya, benar sekali. Atas SMK 1 nih ya Bung Denny ya. Wah, sangat menarik ini. Ini pasti akan lebih memanas lagi euforianya. Benar sekali Bung Denny. Dan makin semangat lagi untuk mencetak gol. Dan akhirnya pertandingan pun selesai. Water break tampaknya Bung Denny. Oh, mohon maaf. Sepertinya water break. Ya. Oke. Buat yang masih setia menonton jalannya acara, kami mengucapkan terima kasih telah setia menonton futsal pada malam ini. Ya, Nelsi, ini membuat... Kenapa tuh Bung Denny? Membuat saya makin tegang ini untuk melihat sebuah jalannya pertandingan ini karena benar, kuat di sini. Benar. Kalau kita lihat dari pemainnya skillnya sama nih ya, Bung Denny ya. Hampir sama. Benar. Dan kita melihat euforianya ini dari pemain-pemain sebelumnya ini hampir penuh diisi oleh penonton-penonton. Benar. Wah. Sekitar 5.000 orang lah nih ya Bung Denny ya. 10.000 orang. Kemungkinan 10.000 orang. Kemungkinan 5.000 orang. Benar. Oke. Ya, sepertinya water break telah selesai dan kita akan melihat lagi jalannya pertandingan. 4 menit terakhir. Masih keunggulan. Keunggulan dipegang oleh STM. Benar sekali, Bung. Dengan skor 1-0. Oke, mantap sekali. Tampaknya penonton di rumah juga tegang nih, Bung Denny ya. Ya, benar sekali. Kita mereka melihat. Wah. Masih tetap semangat untuk para penonton. Benar. Support timnya. Support dengan cara yang benar ya, pastinya. Ya, benar sekali. Dengan cara sportif.
Oke, SMK 7 langsung saja diblok, masih bisa diblocking. Oh, hampir saja. Hampir saja, tapi masih bisa terselamatkan. Wah, mantap sekali. Oke, bola SMK 7 membangun serangan. Kuasai SMK 7. Hampir saja Bung Deni tendangan jauh. Bola dibuang begitu saja. Masih keluar. Bola dikuasai SMK 1. Ya, masih SMK 1. Tampaknya SMK 1 ini agak menghadang. Dia melawan dua pemain dari SMK 7 nih. Ya, karena dia nih, dari segi permainan SMK 7 ingin menyamakan kedudukan ini. Benar-benar. Benar sekali. Ya, kita lihat otak atik cari rekan. Bola masih dikuasai pemain punggung SMK 9. 7. Oke. Tampaknya bola meleset. Bola keluar lapangan. Oke, langsung saja lempar. Nomor punggung 10 dari STM. Tendang saja masuk, langsung saja. Bola keluar lapangan. Euforianya seperti final nih ya. Ya. Kita lihat-lihat ya Bung Denny ya. Saya tidak bisa bayangkan nanti bagaimana grand finalnya ya Nelson. Benar. Pasti lebih meriah daripada ini. Sedangkan kita melihat sekarang kemeriahannya sebelum final saja, ini sudah seperti final, apalagi kalau sudah grand final. Betul sekali. Iya. Mudah-mudahan lebih meriah daripada ini. Bola ditangkap. Oke. Kop kiper. Langsung saja lempar. Oh. Balik lagi ke kiper. Iya. Saling lempar-lempar ini Nelsi. Benar sekali. Ya, menarik sekali. Kita di sini menontonnya ikutan nervous nih ya. Ya, kalau saya pribadi ini agak sedikit tegang ini melihat permainan-permainan ini. Oke, langsung saja tendang langsung. Oke, SMK 7 menguasai bola. SMK 7. Bola berhasil diblocking, menghasilkan tendangan sudut untuk SMK 7. Apakah di satu menit terakhir SMK 7 bisa menyamakan posisi? Ya, kita lihat saja Nelsi. Mudah-mudahan. Menit terakhir. Ya. Oke, nomor punggung 9. Ya, akan ke nomor 4. Enggak dikuasai oleh SMK 7. SMK 1. Hampir saja. Oh. Hampir saja SMK 1 akan mencetak golnya kembali. Ya, untuk yang kedua ya. Benar sekali. Oke, oh. Dengan, sayang sekali. Ya, masih bisa ditangkap. Masih kurang tepat sasaran. Oh, terlalu jauh melempar. Terlalu semangat sepertinya. Ya, kita melihat keagresifan dari sang kiper ya. Benar sekali. Di detik-detik terakhir ini semakin membara-bara ya Bung Denny ya. Nomor 11 masih mengotak-atik bola. Masih. Masih bisa diblocking oleh nomor 10. Oke. Dan sepertinya pertandingan dimenangkan oleh SMK 1 dengan skor 1-0. Ya, benar sekali. Sepertinya ini akan menjadi jalan ke final. Tetapi kita belum tahu ya. Benar sekali Bung Neni. Bagaimana dengan besok? Apakah masih lanjut? Apakah gugur? Benar-benar. Selamat buat SMK 1 akan berlanjut lagi di babak Semifinal besok. Jadi untuk rekan-rekan yang menonton di YouTube ataupun yang sedang di tribun, tetap stay tune di channel ataupun di Gelora. Oke, maka di akhir pertandingan ini maka berakhirlah pula ya Bung Denny ya, last match. Pertandingan akhir ini, dan saya Denny Gus Prianto mengucapkan undur diri. Dan saudari Nelsi ingin undur pamit diri. Terima kasih ya telah menyaksikan pertandingan ini, dan ini pasti akan menarik. Dan untuk teman-teman besok tetap nantikan pastinya ya, jangan lupa, pokoknya pertandingan ini akan sangat menarik.
Dan kalian pasti tidak akan kecewa dengan permainan besok yang pasti bakal lebih seru. Benar sekali Bung Deni, jangan lewatkan karena besok pastinya ada bintang gestar kita nih. Yeah. Dari siapa sih yang gak tahu, Marvin Alexan ya? Iya benar sekali. Bung Deni ya. Siapa yang gak tahu? Jadi kalau kalian pengen nonton secara langsung, ayo datang dan ramaikan ke Temenggung Sport Hall. Ya benar sekali, kami tunggu kedatangan kalian. Dan untuk yang menonton dari daring, kami juga tunggu. Tunggulah live streaming kami. Kami akan menayangkan secara langsung ya, Nelsi. Benar, ikut ramaikan ya. Iya benar sekali. Streaming bakal ada di channel YouTube Batam, YouTube Tribun Batam ID. Iya benar sekali. Dan di Facebook juga ada nih, mulai ya. Nih di YouTube, di Facebooknya Tribun Batam. Iya benar sekali. Wah, ini saya ini Nelsi, kayaknya kurang apa ya? Kayaknya ini saya sangat antusias nih untuk besok ini. Sama sekali, sama sih saya juga gitu sih Bung Deni ya, karena iya. Final nih. Iya, karena kita final. Kita bakal tahu nih siapa nih pemenangnya kan? Iya benar sekali, yang akan mendapatkan hadiah. Iya kan? Benar sekali. Enggak terasa sih dari 32 besar iya. Jadi 16? Iya benar sekali. 8 dan sekarang jadi 4. Ah, benar sekali. Benar. Dan besok itu adalah semifinal langsung dihubungkan dengan grand final. Benar sekali Bung Deni. Iya benar sekali. Oke, akhirnya kami pun mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Salam sehat untuk kita semua. Bye bye, sampai jumpa besok. Nah.